Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama Rishama Shesata Jabati. Rishama itu adalah Raisul Ummah, pemimpin dalam agama Sobiah. Jadi agama Sobiah yang merupakan agama tertua di Irak yang juga disebut di dalam Al-Quran Minas Sobi. Jadi agama Sobiah ternyata masih ada, dan beliau ini pemimpinnya berjumpa di Bahrain dalam forum. Beliau menyampaikan beberapa hal ya. Terima kasih Rishama. Beliau menyampaikan penghargaan dan kekaguman ya kepada Indonesia, juga mengetahui kebetulan anak beliau juga pernah beberapa waktu ke Indonesia, dan dari cerita putra beliau itu beliau mendapatkan berita tentang Indonesia yang penuh dengan persaudaraan, toleransi, dan semangat kemanusiaan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.